Bel, gue jadi ngerasa sendirian. Bella bangun. Bel, Bella. Nggak pipis ya, itu ular nggak akan pergi karena bau pesing gue. Lo bayangin bau pesing gue aja tuh bermanfaat, Bel. Otak lo ada manfaat nggak? Nggak ada, dipajang doang. Berarti kencing lo bau banget. Oh, bau banget. Kita taruh pelan-pelan. Ini mamanya, ini mamanya. Tenang. Atau papanya. Iya, iya, sudah, kita taruh nih, kita taruh nih. Tenang, tenang, tenang. Tenang, 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 tenang. Udah, udah, mama. Ibu-ibu, sudah. Sekarang itu bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan dan saling berdebat seperti ini. Lebih baik kita berdoa aja semoga Bella, Arin, dan semua orang yang sedang mencari mereka bisa segera kembali ke sini dengan selamat. Berdoa aja tuh gak cukup. Kalau aja ibunya dan Michelle itu gak datang ke sini, pasti Arin tuh gak akan hilang seperti ini. Tante dari tadi nyalahin Michelle terus. Michelle gak mungkin mau ngejebak Arin dan bikin Arin celaka, Tante. Who do you think you are? Mau ikut campur urusan orang tua? Atau kamu mau caper sama ibunya Michelle? Saya bukan mau caper, Tan. Saya cuma berusaha ingetin Tante supaya Tante gak nyalahin Michelle terus. Aldino, sudah jangan berdebat. Nah, brother, santai aja. Bu Melda, saya mohon sekarang Bu Melda untuk bisa lebih bersabar sedikit. Of course, no! Bagaimana saya bisa sabar, bagaimana saya bisa tenang saat anak saya belum ketemu? Seharusnya Bu Dia panggil tim SAR. Kerahkan seluruh penduduk di sekitar sini untuk mencari anak saya. Berapapun biayanya saya bayar. Asal anak perempuan saya itu ketemu. Harusnya lo berterima kasih nih sama gue gak ngompol nih. Itu ular tuh gak akan pergi, lo bisa dimakan ular, mau. Ya tetap aja lo ninggalin gue, kalau gue kepatok terus gue mati gimana? Ya kan udah gue tolongin tadi, ngapain lo nyalain gue sekarang? Ya masa salah gue? Ah udah, males gue ngomong sama lo, gak jelas. Gue juga bete. Ih, ya udah. Gak jelas lo. Lo lebih gak jelas. Lo, ngeselin. Lo. Apa sih? Aneh. Lo lebih aneh. Lo lah. Aneh banget. Lo lebih aneh? Lo. Udah gak usah pegang-pegang gue, apaan sih? Pegang-pegang gue. Arin, gak lucu tahu. Jelas. Arin, iya, apa sih? Iya. Mita tuh sudah tidak bisa tahan ketawa lagi. Nona-nona IPA itu tuh paling lucu. Sumpah dikocak banget, Dil. Apa? Ya mereka kabur dong. Ya, masa kita harus cari mereka lagi? Ya, asli. Kerjaan kita lagi dong buat cari mereka. Ya, aduh. Bel, tungguin dong. Gue nyusahin banget sih. Bel, lo katanya bestie gue. Kok lo ninggalin gue sih? Abisnya horor banget, Rin. Ya gue takut lah. Lagian, tadi tuh serem banget tau. Malahan
pocongnya nongol di depan kita lagi, gak pakai permisi lagi. Ya takut sih boleh, tapi gak usah ninggalin gue juga kali. Ya gue gak ninggalin lo kok. Iya lo larinya duluan. Ya namanya takut gimana sih? Ya gue kan juga takut, ih. Buruan, ntar hilang lagi mereka. Susah juga pakai kain beginian. Duh. Hati-hati. Hati-hati lo. Aduh, mamai. Kemana pergi nona Ipa Rese itu, eh? Tadi sih gue lihat mereka ke arah sini. Tapi nggak ada tanda-tanda mereka. Jangan-jangan mereka udah lari jauh lagi dari kita. Yaudah, coba kita cari aja terus. Siapa tahu ketemu, kan? Mamai. Tunggu dulu, kawan. Apa? Beta apa? Kayaknya dengar sesuatu di sana. Hah? Kamu orang berdua tunggu di sini, eh? Berdua? Iya, kamu orang berdua tunggu sini. Div. Yaudah, yuk kita lari lagi, yuk. Yaudah deh. Pocong. Bella! Hah? Pocong. Gak ada pocong, ih. Ini Bella pasti parno doang nih. Bel bangun dong, Bel bangun dong, gue kan jadi takut, Bel gue jadi ngerasa sendirian, Bella bangun, Bella, mami, tolong, Bel bangun, serem banget sih, tolong. Mana sih tadi Farel ngilang. Hati-hati. Sini gak sih, gak usah jauh-jauh ah. Banget. Coba cari ke sana dulu ya. Mai, kok mana? Takut. Cie, khawatir. Enggak, yaudah lu sana aja, gue gak peduli. Mana sih Nadif, Mike? Ah. Banget pakai hilang segala lagi. Kemana lagi ya? Tahu. Pocong. Gua jorua. Pak, ini bukan pocong, Pak. Nadif ini. Minggir. Pak, tenang. Ini Nadif, Pak. Nadif. Lu tau gak sih itu gak lucu bercandanya? Lu tuh ngapain sih, gak ada kerjaan tau gak? Udah tau malam-malam di hutan pakai ini putih, gak lucu. Ampun, Nona, beta ini toh tidak sengaja untuk mengagetkan atau yang lainnya. Dan beta juga pakai selimut ini toh dengan keadaan tidak sadar. Beta itu toh cuma dengar ada suara di sini, makanya beta mau datang cek ada apa sebenarnya di sini. Itu saja. Banyak alasan lu. Lagian, ngapain sih kamu bawa selimut ke tengah hutan? Bikin kaget aja. Oh, tidak apa-apa, Bapak. Beta itu karena kedinginan saja di tengah hutan ini. Itu saja. Tapi Farel, Devin, kalian gak apa-apa kan? Kita sih gak apa-apa, Pak. Tapi ini nih, Farel dari tadi ngawatirin lu. Cie! Apaan sih? Bentar dulu. Kenapa yang dipeduli mereka berdua? Tuh. Ya ampun. Pak Jaya. Pak, Bapak enggak apa-apa? Apa-apa enggak? Enggak apa-apa maksudnya.
Papa kenapa punya kaki gemetar begitu? Ya itu semua gara-gara lu. Lu nyebelin. Lu bayangin di tengah hutan, lu bawa kayak beginian, teman lu, Pak. Mamae, nuna kepala batu. Apa? Ini tuh di tengah hutan. Nona itu jangan suara teriak-teriak begitu. Di sini tuh ada penghuninya. Kenapa ngomong kayak gitu? Makanya jangan terlalu banyak teriak. Enggak ada kok, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak, bercanda. Ini senternya turunin aja, Pak. Kalian udah nemuin Arin sama Bella belum? Oh iya. Udah nemuin Pak belum? Ini yang bertiga. Belum, Pak, belum. Tapi Pak, kita dengar suara mereka tadi. Di mana? Hah? Sana!